dari angkatan darat, kalau kita punya tentara, tentara kata orang Belanda kan. Dan beliau punya Yanto juga hadir, kemudian Pujiono dari PDI, dan ada pilkada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Dan juga tadi sudah disampaikan masih terdapat sebagai Bupati Ulang Pisau periode kedua dan sekarang menjalani cuti ya. Masa kampanye harus cuti. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, selamat pagi kepada semuanya. Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Edi Pratowo, Sarjana Sesa dan mohon berdiri. Sejak saya kampanye itu kira-kira terakhir selalu nanti saya teruskan. Yang kami hormati sahabat lama saya 1 tahun Pak Sudrajat, Pak Ben, serta ketua tim sukses kabupaten, koordinator dan seluruh partai politik pendukung. Kenapa beliau saya suruh berdiri? Ingat 4 tahun yang lalu Pak Sudrajat dan Pak Burani ketemu di sini, kami bukan tempat ini, tempat yang lain bukan. Di periode kedua mungkin 8, 9, sampai 10 triliun bisa menganggarkan 1,4 triliun itu untuk khusus desa se-Kalimantan Tengah. Ini harapan kami. Karena apa? Desa Bukit Sawi itu luas, Pak. Kedua, mengingat desa kami di tengah perkebunan, dan ini saat ini kami menghadapi replanting, Pak. Sudah semua desa di keliling ini yang plasma ini menjalankan replanting. Harapan kami 1 tahun ke depan itu pasti namanya dampak ekonomi dan sosial itu jelas di tengah-tengah masyarakat kami. Jadi kami punya harapan dengan dan Bapak Edi Pratowo, maka dengan kalimat berkah bermartabat. Mari kita tanding kita. Dadah.